proses kredit cepat, dokumen lengkap. Datang selalu on time. Profesional dan independen. Integritas dan berdedikasi terhadap pekerjaan. Tumbuh besar dan sehat. Ciptakan ekosistem perbankan yang sustainable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang cilibir yang kuat, yang besar, harus mempunyai mimpi dan obsesi yang tinggi. Merajut mimpi untuk terus tumbuh besar dan menjadi bank yang sehat harus didukung dengan kuatnya penerapan budaya perusahaan, termasuk dalam hal ini budaya kepatuhan. Secara sederhana, budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap aturan, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budaya kepatuhan yang kuat perlu didukung tiga elemen, yaitu people atau sumber daya manusia, perangkat, dan teknologi. People atau sumber daya manusia berarti strong leadership sebagai role model dan karyawan sebagai effective follower. Perangkat meliputi struktur organisasi, job description, kebijakan, dan SOP, serta teknologi untuk mendukung digitalisasi dan otomasi bisnis proses. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan bisnis dan memperkokoh kedudukan Bank BTN sebagai leading sektor pada pembiayaan perumahan, maka dibutuhkan komitmen dari seluruh lini, baik lini bisnis, risk, dan operation, untuk menjalankan fungsinya dengan mengedepankan fungsi kepatuhan. Antara lain, peningkatan dan pemahaman SOP, supervisi yang kuat, dan tentunya disiplin diri. Fungsi kepatuhan bukanlah suatu hal yang menghambat, tetapi justru menjadi faktor utama terciptanya kualitas bisnis yang sehat, beretika, dan sustainable atau berkesinambungan, sehingga mendukung harapan Bank BTN menjadi best mortgage di Asia Tenggara pada tahun 2025. Saya mengajak seluruh team leader dan insan sahabat keluarga BTN tercinta untuk bersama-sama mewujudkan mimpi kita menjadi best mortgage Bank BTN se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.